Di atas awan sambil menaiki lesung sakti dan setelah berhasil lolos dari pasukan Puser Angin, Nyi Jantur, Angling Kusumo, dan Patih Batik Madrim akan menuju Padepokan Sugaluh. Namun jaring sihir milik Bahadur masih membelenggu, sehingga Nyi Jantur dengan sihirnya mulai membacakan mantra untuk menarik jaring itu hingga terlepas. Ratu sihir sahabat Romawi, terima kasih. Kita turun, Nyi. Sugaluh. Saja. Maaf ya. Tunggu. Ayo kita lihat. Maaf kalau kedatangan kami. Mari, silakan Gusti. Maaf, gentongnya berantakan di luar. Di Padepokan Sugaluh, kedatangan Patih Batik Madrim disambut hangat oleh Dewi Sintawati. Para murid di padepokan itu dikenalkan dengan Patih Malwapati, Patih Madrim, dan yang lainnya. Tujuan diantarkannya Pangeran Angling Kusumo juga disampaikan Sang Patih, dan istri Resi Mahasyura itu menerima putra mahkota untuk dilatih menjadi muridnya. Manjing, Manjingo, Kantil, dan Cempaka. Tusuk sihir Malih Rupo. Dan katakan dalam hati kalimat pendek ini. Manjingo kunci saraning Malih Rupo. Sekarang, usapkan tangan kanan kalian ke dahi. Ayo lakukan. Kalau suatu saat kalian berpenampilan seperti ini. Setelah mewarisi ajian Malih Rupo dari Kisap Dulo, Dewi Serigala kini bisa menyihir dirinya sendiri untuk berubah wujud. Prabu Baka ayahnya tentu sangat gembira dengan itu dan segera mengirim ketiga putrinya ke Mawapati untuk memulai penyelidikan. Tiga Dewi Serigala kini telah terbang di angkasa dan selama perjalanannya menuju Mawapati, mereka melihat beberapa orang yang sedang melakukan pertarungan. Karena penasaran, tiga Dewi turun untuk mengetahui siapa orang-orang itu. Siapa yang berkelahi, Bopo? Tidak tahu. Kita lihat saja. Dan kenapa kalian tiba-tiba menyerahku? Maka, pimpinan mereka. Siapapun yang lewat di daerahku. Kalau begitu, kalian rampok. Apapun namanya, ipuni emasmu padaku. Kalau tidak, baik, kalian menyerah. Untuk kuserahkan kepada Prabu Angling Dharma. Hmm.
Siapa dia? Hei, jangan lari! Raden! Jangan dikejar! Kalau saya tidak mencegahnya. Jadi Ki Parusa mengikuti saya? Ibunda Raden. Kenapa? Bahwa Raden selamat di jalan dan bisa bertemu dengan Ramanda Prabu Anglindarma di Malopati. Ketika menguping pembicaraan, para siluman serigala terkejut karena ternyata Danurwenda adalah putranya Prabu Anglindarma dari Kertanegara. Dan setelah mengetahui hal itu, Segawon Lanang merasakan adanya angin segar karena memiliki peluang untuk mengalahkan Prabu Mawapati melalui anaknya yang kini sendiri di dalam hutan. Namun walau begitu mereka tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Hanya pendekar itu tidak mau diikuti. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bopo? Baik, Bopo. Aku tidak akan kembali. Baik, kembali, Pak. Ya. Jagal Aluguru. Iya, Niratu. Kamu selidiki. Niratu. Tapi kamu jangan buat masalah. Baik, Niratu. Ini yang harus aku laporkan. Cukup! Angling Kusuma ada di sana? Mohon maaf, Niratu. Yang kita cari, Angling Kusuma Jagal Alugoro. Genderawani, itulah sebabnya. Bopo ingin ke sana sendiri. Iya, tapi Bopo... Ikut aku. Baik, Bopo. Di sebuah ruangan di dalam padepokan, Dewi Sintawati memanggil suaminya Resi Mahasyura untuk meminta petunjuk sekaligus meminta pencerahan. Setelah Maharesi muncul, Sang Resi merestui Pangeran Angling Kusumo untuk menuntut ilmu di padepokan miliknya. Maharesi kemudian meminta si Dewi untuk membimbing dan juga melindunginya. Karena banyak sekali orang-orang jahat yang menginginkan mustika sakti pada diri Angling Kusumo, seperti yang dilakukan penyusup berikut ini. Di orang ini. Kurang ajar, Mahasura. Soca Cendawa. Soca Cendawa. Soca Cendawa, aku tidak ada urusan. Itu mereka. Siapa? Ayo maju, Soca Cendawa. Ayo, jangan lari. Jelman seseorang itu. Apa perlu kita bantu? Kelihatannya tidak. Saya tidak mampu mengejarnya. Kakang. Siapapun dia, dia adalah orangnya Soca Cendawa dan Gendrawani. Hati-hati, Dinda. Pada suatu saat nanti,
Mereka pasti akan kembali lagi. Apa Raden sudah kenal dengan Jagat Satria? Kami sudah saling kenal, Mahaguru. Syukurlah kalau begitu. Itulah yang sangat saya harapkan. Angling Kusuma, tidak. Ibu tidak ingin kalau akhirnya kalian sama-sama bertualang. Tinggalkan saya sendiri di sini. Baik, Gusti. Prabu Angling Dharma. Jeruk kuning pun tidak jadi dimakan setelah Prabu Angling Dharma mendengar panggilan permaisurinya dari Megapura. Sang Dewi yang cemas dengan keselamatan putranya meminta agar Angling Kusuma dijauhkan dari Jagat Satria. Namun Sang Prabu menolak. Karena Sang Prabu yakin jika di padepokan itu putranya akan bisa menjaga dirinya dengan baik. Hal itu demi mendapatkan ilmu kanuragan dan juga ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Dan si Dewi diminta tidak cemas lagi. Iya, Kanda. Iya. Bopo, hah? Kalah lagi. Kembali lagi ke Meranggas. Tapi mundur teratur lebih baik daripada tetap menyerang tetapi akhirnya berkalang tanah. Iya, Bopo. Iya. Apa itu Jagal Alugoro? Kedatangan pasukan Gunung Kelut mengejutkan Gendrawani. Pasalnya, tidak ada satupun di antara anak buahnya yang mengenal pasukan itu. Gendrawani kini makin penasaran setelah melihat jika di dalam kapal mereka terdapat sebuah senjata perang yang tampaknya senjata canggih yang sangat berbahaya. Gendrawani hanya bisa diam dan melihat apa yang akan mereka lakukan di padepokan Sugaluh. Hebat! Yeah!